I'm in heaven. So good. Okay, we finally here, guys. Sarang Korean barbecue. Looks good though. Hello guys, welcome back with me Andrew. And today, hari ini gue lagi ada di Sadang Korean Barbecue. Say hello tuh mbaknya. Jadi ini adalah Korean barbecue pertama yang all you can eat di Surabaya. Jadi gue bakal review apakah makanannya recommended atau tidak. So stay tune karena gue udah lama banget yang nge-vlog soal makanan ini. Dan gue biasanya nge-vlog makanan all you can eat, and I think this is a must try. And as you can see, this is a mess. Dan gue pakai topi ini, topi baru. Nih, see, you can see the label in here. Ini oleh-oleh dari one of my friends. Dia baru balik dari Macau. It's kinda cute, so I wear this shit today. So let's order some. So ini menunya ada 3 jenis standar buffet. Yang pertama, setishnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jenis yang akan keluar semua. Kalau setish akan dikeluarkan semua. Lalu ada appetizernya, ada gimbap, chicken wing Korean soy sauce, chicken gizzard, sama chicken wing Korean bread sauce. Untuk supnya sendiri ada 3 jenis, gogitang, haemultang, dan sundubu jjigae. Lalu dagingnya itu ada dark gui, bulgogi, chaeldol bagi, dan squid. Lalu porknya ada samgyeopsal, pork neck, dan pork cheek. Ini ada choice of marinade sih, plain, original, savory, sweet, and spicy. In dessert, kalian bisa pilih ice cream, melon, or watermelon, and salad, lalu additional yang kalian bisa tambah, dan juga free beverage, soft drink, ocha, lemon juice, dan lain-lain lah. Di sini kalian bisa pilih salah satu. Harganya dari standar buffet ini Rp138.000 untuk lunch sampai jam 5 PM. Kalau udah di atas jam 5 itu mengikuti harga Rp158.000. Dan ini yang kedua, yaitu Supreme Buffet. Harganya itu Rp198.000 dan untuk dinernya Rp228.000. Semuanya sama sih, gue udah cek semuanya sama. Yang beda adalah di sini ada tambahan dari Supreme Meat-nya, yaitu bulgabi dan sengdum sim, saikoro, dan juga sol galbi. Kayaknya sol galbi ada deh di sebelumnya. Dan supnya ada tambahan haemultang. Dia kayak seafood gitu sih, seafood soup. Sisanya sama, kurang lebih. Lalu yang ini terakhir adalah premium buffet. Harganya Rp328 dan dinernya Rp368. Ini premium meat sih, cuma ada tambahan wagyu sama jumuluk. Dan gua gak milih premium karena wagyu sama julmuluknya itu nggak ada. Ada beberapa daging yang nggak ada, jadi gue pikir rugi kali ya kalau kita pesen premium sekarang. Mungkin gue bakal pilih supreme karena semuanya sama. Untuk supreme sama premium cuma beda wagyunya aja. Ya kurang lebih kayak gini sih guys. Ini peralatan makannya. Dan ini adalah side dish yang tadi gue bilang ada 9 jenis. Gue gak gitu hafal nama-namanya, yang pasti ini kimchi. Lalu ada edamame. Ini semacam terong pedas. Lalu ini kentang. Ini roti, kayak roti kane kali ya. Lalu ini ada makaroni dan apalah ini. Dan terakhir ini kayak tahu gitu. Arangnya udah datang nih guys. It looks so freaking hot. Gila guys, ini tuh baru ditaro kan tadi. Lo kasih lihat ini ya. Duh, ini tuh panasnya setengah mati. Dan gue duduk di sini tuh bakal keringetan parah.
tapi ya emang harus panas kan. Ini juga baru datang. Ini apa ya? Ini chicken moza. So let's try this. Ini enak banget. Yang gue suka karena ada smoky flavornya. Jadi ini ada topokinya juga. Anyway, kayaknya topokinya kan frozen ya. Jadi masih agak keras. Ini Sengdung Sim. Lalu ini Sengkot Sal. Gue juga pesen bulgogi tadi. Dan kalau gak salah ini pork cheek. Lalu Semgop Sal. Dan yang terakhir itu pork neck. Meatnya tuh lembut banget sumpah, gua nggak bohong. Recommended banget dua ini tadi, Sengdung Sim sama Sengkot Sal. Ini chicken gizzard. Gua cobain ya. Ini katanya sih ini cuma empela doang, so let's try. Kayaknya sebagian meat di sini kan frozen. Menurut gue ini kurang lembut, tapi secara taste oke. Okay, ini next beef. Sorry, kayaknya ini pork deh. But whatever, it looks so freaking good. Kayaknya sih enak karena gue suka kalau dagingnya tuh ini tipis, ya. Yeah. Tada, sudah jadi. Lihat ya. Oh my gosh, it looks so delicious. Jangan lupa tambahin potongan cabai biar ada rasa pedes. So much. Look at this guy. I'm in heaven. This is so good. So good. So good.
So ini the famous apa kimbap ya, right? Rasanya oke, cuma kurang tasteful ya. Gimana sih? Kurang berasa. Mungkin karena feelingnya kurang banyak kali ya, tapi overall it tastes good. Oke guys, ini tuh namanya gogitang. Coba ya. Seriously, gue gak terlalu suka sama ini. Tapi beefnya tuh enak banget. Ini beefnya enak banget. Tapi gue gak terlalu suka kaldunya atau apanya. Daging di sini tuh semuanya taste amazing. Satu lagi. Untuk yang kedua ini rasanya sama, cuma bedanya dia pakai iga doang aja sih. Jadi nggak terlalu kasih kesan berbeda karena kaldunya itu sama. Oke, guys, this is the last dish that we order. Ini chicken duck galbi. Kalau menurut gua, kalau misalnya kalian cuma berdua, jangan pesen kayak gue karena this portion though it's too much. Karena waktu gue nanya tuh kemarin itu katanya datang cuma satu mangkok dan ternyata satu wajan. Typical the kalbi. It is good. The chicken is so tender. Depends gimana cara kalian masaknya, karena ini kalian masak sendiri. Dan menurut gua, you know, it interesting karena kalian bisa ngerasain gimana caranya masak duck kalbi. Bahan-bahannya semua udah ada dari dia, nanti tinggal ditambahin topping cheese, mozzarella cheese on top, okay? Okay guys, that's all the reviews of Sadang Korean BBQ yang ada di Surabaya. Dan ini adalah Korean BBQ all you can eat pertama yang ada di sini. So I'm super excited and I will definitely come back to this buffet restaurant. Dan top 3 yang harus kalian coba adalah meatsnya ya. Seng Dum Sim, Seng Kot Sal, dan juga Bulgogi. Price-nya menurut gua masih okay, kurang lebih mirip sama Gyukaku Japan. Tempatnya cozy abis dan pelayanannya cukup memuaskan. So thank you for watching, don't forget to like and subscribe. Kalau kalian ada tempat rekomend lain yang kalian pengen gua datengin, jangan lupa write on the comment below. Bye. I'm in heaven. This is so good. So good. So good.